Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mengklarifikasi video TikTok pada tanggal 14 Februari 2020 yang disebarluaskan di dunia maya atas nama kami bertiga, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dan ketidaksengajaan kami bertiga membuat TikTok di masjid daerah Pamekasan. Sungguh kami menyesal dari hati yang paling dalam atas kehilafan dan ketidaksengajaan kami membuat TikTok di masjid sebagai tempat ibadah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Karena kami bertiga terlahir sebagai umat Islam yang sangat menghormati masjid sebagai tempat ibadah. Untuk itu kami bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji kami bertiga tidak akan mengulanginya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.